Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga peradilan yang saya cintai, baru saja kita meninggalkan tahun 2020 dan mulai dengan lembaran baru di tahun 2021. Oleh karena itu, saya atas nama pimpinan Mahkamah Agung mengucapkan selamat tahun baru 2021 kepada warga peradilan di seluruh Indonesia. Semoga tahun ini dapat membawa berkah dan semangat perubahan yang baru bagi reformasi di lembaga peradilan. Meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19. Untuk itu, saya meminta agar seluruh warga peradilan senantiasa menjaga kesehatan dan tetap meningkatkan kewaspadaan karena ancaman COVID-19 masih terus mengintai kita. Bagi semua pimpinan pengadilan di seluruh Indonesia, saya berpesan agar turut berpartisipasi dalam mengkampanyekan budaya 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan kepada semua aparatur di lingkungan kerjanya, agar tidak ada lagi warga peradilan yang menjadi korban penularan COVID-19. Bagi pengadilan tingkat banding, sebagai kawal depan, purpose bagi Mahkamah Agung, saya berharap agar lebih memaksimalkan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada pengadilan tingkat pertama di wilayah hukumnya, sehingga setiap permasalahan hukum yang terjadi di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dapat diselesaikan di pengadilan tingkat banding. Apabila pengadilan tingkat banding tidak dapat menyelesaikannya, baru ketua pengadilan tingkat banding mengirim surat ke Mahkamah Agung untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal itu dimaksudkan agar proses penyelesaian masalah bisa dilakukan secara lebih cepat. Warga peradilan yang saya banggakan, momentum pergantian tahun ini harus kita gunakan sebagai sarana untuk menyegarkan kembali pikiran dan semangat kita dalam menyongsong tantangan di masa depan. Kita berharap semoga tahun 2021 ini bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang terlaknat. Marilah kita tekadkan pada diri kita masing-masing untuk selalu berusaha menjadi lebih baik dan lebih berguna bagi orang lain, lembaga, bangsa, dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.